jangan-jangan sakit. Orang sampai gemeter begitu. Aduh, Cek. Cek, kenapa lu? Sakit ya? Cek. Kenapa lu? Sakit? Kalau sakit kagak usah kuliah lah. Cek. Wah, kok malah ngelamun? Cek. Nggak kerja lagi di radio itu ya? Udah enggak, Ros. Gue dihukum sama bokap gue gara-gara bokap gue tahu gue pacaran sama Junet. Kok gitu sih? Tapi lu tetap ketemu sama dia kan? Gue pengen banget ketemu dia, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Jadi lu nggak pernah ketemu sama si Junet? Lu mau nggak ketemu sama dia? Gue anterin lu ke sana ya? Yang bener loh. Iya. Tapi gue udah janji sama bokap gue balik jam 5. Gue gak bisa sampai malam. Udah deh, lu tuh mau ketemu cowok lu aja takut banget sih sama bokap lu. Udah deh, urusan bokap lu, biar gue yang atur. Ayo! Lu mikirin apa? Dukun aja lu. Anak gue kapan? Ngapain di sejak? Kagak tahu inyong gue yakin lah sumpah. Kagak tahu gimana sih lu? Lah orang tahu-tahu cempulek inyong masuk ke kamar mandi ke toilet. Itu dia udah mau pingsan kok, mau semaput. Ngomong lu ribet banget ditanyanya. Tengkulak tengah bahasa apa sih? Terus pokoknya inyong masuk ke toilet itu udah ngelosot gitu loh. Maksudnya ke kamar mandi? Oh. Ada puna gak disitu? Lah ya kagak setau inyong sih. Be, urusannya apaan WC sama pohon-pohonan? Nggak nyambung, Be. Lu anak muda, agak ngerti. Di samping sumur ada puna gak? Oh, nah setau inyong sih kagak, Be. Orang rumah gedung magrung-magrung gitu. Magrung apaan sih? Yoh, tiba gue gitu. Gedung kampus maksudnya inyong. Net, nih. Yang namanya rumah, kalau di samping rumah ada pohonan gede, itu setan masuk ke situ. Makanya masuk si Jaka. Sebab si Jaka iganya bolong. Be, tengah hari bolong ada setan sih, Be. Iya, Be. Waduh. Mana? Kagak mungkin, Be. Orang sekarang udah zaman milenium nih. Inyongnya pakai merantai begini. Lu sih bukan merantai, monyet kali lu. Aduh. Ben gila, Bang Junet. Siapa lu? Hah? Gua tahu lu ya. Lu jangan ganggu anak gua. Hah? Si Jaka tuh anak gua. Kalau mau ganggu nih dia nih. Nih, dia enggak ada sama bapaknya nih. Waduh, jangan, Be. Gua pencet nih sekali lagi nih. Kalau lu kagak pergi gua pencet nih. Oh, benar-benar ngelawan. Junet, dia lawan sama gua. Hah? Siapa lu? Dari mana lu datang kemari nih? Gua bapaknya, gua pencet tangan lu nih. Hah? Oh, gua tahu lo. Lu minta makan, hah? Lu yang dari Puninjo ya? Hah? Gua bukan Puninjo, Be. Halah, lu mah enggak tahu apa-apa, anak kecil. Tuh lihat matanya. Hah? Nih, Haji Tabrik. Hah? Lu macam-macam sama anak gua lu. Lu minta apa? Ngomong aja lu. Jangan pakai masuk ke siapa. Pokoknya gua harus pindah dari sini dan ke rumah Haji Tamrin. Mar kalau ngana keluar dari sini ngenapi gi dorong kira sama songan atau yang depan curi doi. Sekarang lu mikir dong siapa yang kagak sakit hati disangka nyolong duit sedangkan gua lagi bersih-bersih meja. Coba lu pikir. Mar ngana mesti sabar, jadi orang itu harus sabar, Ona. Belum ada orang mati karena sabar. Jangan-jangan lu lagi yang ngambil.
tampang lu aja udah kayak maling. Wah, enak aja lu kalau ngebacot lu. Emang muka gua maling, tapi hati gua. Ya pengen tapi hati. Assalamualaikum, Ona. Waalaikumsalam. Empo, apa kabar? Ya Allah, udah lama gak ketemu-temu. Makin jam aja ini ya. Junet? Junet? Ada sih, no di kamar, tapi... Ada masalah besar dorang. Ada masalah. Masalah? Masalah apaan? Si Jaka. Masukan setan. Mana setannya kagak keluar-keluar lagi tuh. Udah dibilang suruh keluar, kagak mau-mau juga. Itu kejang-kejang sianan banget itu. Ya Allah, mukanya pucet. Serem banget dah. Gak mungkin, masa kemasukan setan sih? Iya, betul. Dia itu rupanya tamasod yang setan orang sakit. Kasian deh. Tak cigi-cigi begini kok di badan. Iya udah deh, anterin saya ke dalam yuk. Ayo saya anterin yuk. Iya sendiri. Ayo sama bertiga ini ya. Tambahin. Iya be. Yo mama lah, kita harus dengan Allah. Mama lah, aku kangen banget sama lo. Lihat. Otak lo, lihat Adek lo lagi ngapa ini? Kangen be, ya Allah namanya orang kangen. Ya kangen sekangen, jangan di sini. Bantuin gua baca-baca ini Adek lo tuh bikin parah. Be, Jaka kenapa sih be? Ini Neng, kesurupan setan Neng. Ini katanya banget gitu. Masa sih? Be. Ini kayaknya bukan kesurupan setan deh. Kesurupan, Neng. Bapak mah tahu banget. Neng mah kagak tahu anak sekarang. Lihat aja mukanya tuh. Asal ditanya melotot nih. Jaka, Jaka. Ayo lihat. Muka lu adepin. Tuh kan malu, Neng. Malu tuh, Neng, dia tuh. Hah? Jaka, tuh. Ada siapa tuh? Tuh. Cek, Edding, cek. Baca lagi, Cak. Ayo, Dek, Dek. Bantuin, Dek. Ya, ya. Di Jaka tuh gak kesurupan setan. Gue juga gak percaya babi ngomong gitu. Siang-siang ada setan. Lo tau gak dia kenapa? Kenapa? Dia tuh kecanduan. Canduan? Canduan apaan? Kecanduan obat terlarang, Net. Hah? Dia tuh make. Kok lo bisa tahu? Ya gue ngerti lah masalah kayak gituan. Biasanya orang kalau yang bibirnya pecah-pecah, terus dia menggigil kayak gitu, dia tuh pasti kecanduan. Dia pasti make obat, pasti. Wah, gue curiga nih. Lu bisa tahu jangan-jangan lu pernah kena, eh? Ih, apaan sih? Gue cuma ngerti aja masalah kayak gitu. Udah, gue gak pernah make kok. Udah, mendingan sekarang lu bawa ke dokter aja. Kesian tuh kayak gitu. Babi nyap-nyap deh. Masalahnya biaya gede banget. Inilah, Mam. Inilah akibatnya kalau setiap babi marah, Mami lawan. Setiap Mami marahin Amara, selalu Mami membela Amara terus. Ini akibatnya. Jam berapa ini, Mam? Jam berapa? Dia bilang jam berapa, Mam? Jam 5 kan? Sekarang sudah jam 7. Mana? Kenapa sih gak bisa sabar jadi orang? Papi tahu kan kemarin waktu kita pulang dari Blok M, yang biasanya dari Blok M ke rumah sini hanya perlu 30 menit, kemarin 3 jam. Kan berarti emang lagi macet di Jakarta, apalagi sekarang. Ini jam pulang kantor. Sabar dong. Darah tinggi amat jadi orang. Ih. Mam, kalau tidak mau macet, tinggal di Amparita sana, di desa Amparita sana, atau di Trenggalek. Bisa, di sini Jakarta. Semua pasti macet. Jaka. Ya, temen sih, ya. Aduh. Lu pasti gara-garanya. Enak banget. Kenapa jadi begini masalahnya? Waduh, Mas Junet, ini udah malam. Inyong pamit dulu, ya. Iya, udah sana jauh-jauh, ah. Ya tapi itu tolong ya si Jaka diobatin. Ya, lo jangan ngomong tuh urusan gue, adik gue lo pake ngatur lagi. Ngomong-ngomong ada ongkosnya enggak ya? Apa lo kate? Waduh, minta dikepret nih sama gue. Sekali lagi lo ngomong. Kakak, cuman bercanda. Namanya usaha. Gimpun kepareng. Mau kepareng kek, mau keparung, terserah lu. Sono mandi pakai. Ras, gue gimana nih? Lu temenin gue pulang ya? Gue tadi janjinya jam 5, sekarang udah malam begini lagi. Udah lu tenang aja deh, biar gue yang urusin. Nanti gue yang bilang sama bokap lu. Oh, lu anterin ya? Babinya galak banget, ya? Udah tenang aja deh, dia bakal selamat kok sama gue.
Makasih ya. Kangen sama lo, Mbak. Gue juga. Hati-hati ya. Makasih ya. Itu jagain Jaka. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya Allah, Mara. Gue masih kangen sama lo udah pulang. Halo. Nah, ini Din. Jam berapa ini? Maaf nih Om, Tante. Tadi saya nggak sengaja ketemu sama Amara waktu lagi belanja. Saya ini teman SMA-nya Amara. Udah lama nggak ketemu, tadi saya ajak Amara makan dulu. Tapi lupa waktu jadi kemalaman. Jangan begitu lagi deh, Om nggak suka. Iya Om. Ngomong-ngomong banyak terima kasih ya udah nganterin Amara pulang ya. Sama-sama Tante. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu Tante. Ya, hati-hati ya. Iya. Udah. Kan bener juga kan apa kata gue. Sama kan kejadiannya kayak kakak gue dulu. Dan jangan-jangan ntar sama lagi kayak kakak gue. Jangan dong Vi, jangan sampai deh. Gue gak mau kakak gue kayak kakak lo. Kasian nyokap gue. Sial maning nyong. Wah si Jaka kok sampai kecanduan begitu ya. Ini gara-gara si Mona sama si Siska. Wah perempuan cewek. Kagak ada pendidikannya beber belas ya gitu. Kayaknya temennya kakak lo tuh. Aduh. Inyong kagak ada yang ngeraktir kalau begini. Vivi, kita cari informasi yuk. Yuk. Eh Jalu, waduh apa kabar? Itu kabarnya kakak kamu, si Jaka kemana? Jangan-jangan nih orang lagi yang kenalin si Jaka sama si Mona sama si Siska. Wah, lu kan ngomong aja lah, jeplak ya. Enak aja, yakin lu sumpah. Itu gara-gara si Jaka yang sok playboy tahu. Ah, lihat aja deh pakaiannya, mukanya. Udah kayak pemakai narkoba. Wah, lu ya sembarangan baik kalau nuduh. Jangan lihat penampilannya dong. Tapi imannya. Udah deh lu, gak usah dengerin. Ntar gara-gara bergaul sama dia, kita jadi kena narkoba juga lagi. Lu pergi aja yuk. Wah, pucat-pucat bakal sempurna lu. Waduh, orang lihat dari penampilannya. Gini-gini yang juga keluaran pesantren di Gombong. Wah, bukan lu bakal sempurna. Gue gak percaya, kagak mungkin si Jaka itu kena obat gitu segala macam yang tadi lu bilang. Ya, babe orang zaman dulu kagak ngerti. Zaman sekarang, be, pada makan racun-racun kayak gitu, be, bener kata si Amara. Eh, Net, duluan gue jadi orang daripada lu. Si Jaka ini biar begini kesurupan, kemasukan setan. Makanya orang tuh banyakin sholat. Jadi setan gak bisa masuk ke diri kita. Ah, babe orangnya gak ngerti ya kalau dibilangin nih. Gak ngerti gimana? Be, zaman sekarang, be, banyak, be, anak-anak pada makan gituan, be. Eh, lu jangan suka nyangka orang. Itu gak baik, hukumnya dosa. Udah sekarang begini, nih. Gua ajarin sama lu. Lu pergi pagi ini cari orang pintar. Cang. Ayo mau pergi, Cang. Be, bener kan? Duit baru dia tipe, sekarang dia mau jalan-jalan, Be. Mau ngeborong beli baju dia, pasti. Kalau yang namanya maling, ada aja akalnya supaya kita kesian. Bener. Terserah. Nih, Cang, kuncinya. Kunci apa nih? Kunci warung. Lu mau kemana nyerahin kunci? Mau ke rumah Haji Tamrin. Ini, periksa saya kalau kagak percaya. Siapa tahu takut centong soto di embat sama ayah.
dandan udah kayak biduan, lu menyanyi. Bohong, Be. Paling dia mau beli baju di toko. Eh, Ona. Adek gue tuh susah. Lu pulang ke sono. Lu susah. Susahnya jadi banyak dari sono. Biarin. Ayo di sono betah. Biar juga kagak makan. Kagak kayak di sini. Dihina mulu. Kagak diterima ayo di sini. Eh, lagian siapa yang nuduh lu? Nggak ada yang nuduh lu ya, Be? Nah. Iya. Kemarin. Kemarin ayo ditunjuk-tunjuk. Ayo apa? Ya udah kalau emang lu nggak ngambil duit ya udah lu nggak usah pakai nangis begitu, udahnya jelek nangis tambah jelek. Oh. Udah lupain aja soal kemarin kemarin, sekarang kan udah, sekarang lu balik ke warung, tungguin tuh warung ya. Kagak bisa, sekali pergi harus tetap pergi. Net, lu antri sono ke warung Net. Ya. Kagak, ayo kagak terima bukan di sini, sakit hati. Makasih Be. Emang rezeki gak kemari-mari. Eh, terima kasih apaan itu lu? Ini kan buat ongkos nyari orang pinter. Ntar lu nyewa kepret nih. Ini buat si Ona. Lu pakai dulu duit lu, nanti gua ganti. Ya, ngenak buntutnya. Kagak bisa. Ayo pokoknya mesti pergi, titik. Gak ada kompromi. Eh, gocap, gocap. 50. Iya, kalau emang Cang membutuhkan air di sini. Apa boleh buat lah ya? Duit aja lu, eh. Kunci mana? Udah Net, lu ada dia ke warung, terus lu langsung cari orang pinter. Jangan lupa. Bisa juga ngambek deh. Ngapa sih? Bocap lu samain dong. Udah, cepetan. Udah, anterin dulu. Terus nyari orang pinter, jangan lupa. Kan, gak enaknya gini. Cang! Thank you! Kalau lu cuma gocap, thank you lu. Jalan! Nah, lagunya tiba gua kata gitu aja pakai ngambek. Begitu gua kasih jodoh cap, Cang, kalau masih Cang memutuskan saya akan kembali. Dude.